Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, di video kali ini saya ingin buat konten yaitu tentang event di tanggal 15 bulan Maret 2022 ya, guys ya. Nah, di sini ada event lagi yaitu Ajang World ya. Ini bagi teman-teman yang pengen naik leveling dan pengen cepat lah leveling, kalian harus ikuti event ini ya guys ya. Kalau bisa kalian minimal 2 cerdah, 1 tuyul gitu. Tapi jangan terlalu banyak ya, karena di sini dilarang banyak tuyul gitu. Maksimal itu kalau nggak salah 3. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat aja dong event di video saya sebelumnya, itu ada kayak saya menjelaskan event-event dari Ajang World tersebut ya guys. Ini sama aja eventnya. Nah, di sini saya ada namanya tiket Ajang World ya. Nah, ini kemarin itu saya banyak tiketnya tapi dihapus ya guys ya sama GM-nya. Jadi ya kita harus mulai dari awal. Jadi nggak ada yang punya tiket banyak yang dulu itu dipakai, nggak bisa. Nah, di sini oke, kita langsung aja coba ya guys ya. Nah, di sini kita akan coba LDP dulu dah. Kita cari LDP. Nah, ini udah ada yang ngimpet. Oke, nah di sini kita akan coba ya, pertamanya itu kita pastikan attack power dulu ya guys ya. Kita attack powernya kita bagusi dulu. Di sini attack power defaultnya itu 317. Kita tambah ini, dikarenakan nge-lag, saya akan tutup dulu. Oke, ini baru kita, ini 367, kita pasang coklatnya. Oke, kita pasang terus. Oke. Nah, di sini 457. Nah, di sini kita akan coba attack XP-nya ya, yang diperbesar 30 menit. Oke, di sini 30 menit 6730 ya. Oke, sama kita, aku mau naik ini ya. Merchant ini kita naik ini. Oke, apalagi ya? Persyaratannya setidaknya klien punya satu skin deh yang mempunyai magic attack SP. Nah, sini kita akan coba login dulu ya. Oke, ini 30 menit kita akan coba. Mungkin dalam record ini paling 15 menitan ya guys ya. Kita akan coba record berapa XP yang didapatkan. Sebelumnya itu saya mendapatkan XP di video sebelumnya itu sekitar 9 juta atau 9 M ya. Nah, di sini kita akan coba XP yang sekitar 780 ya guys ya. Dan kita akan pakai titelnya dulu, Almighty. Oke. Nah, di sini sekitar 800-an XP-nya. Nah, di sini kenapa tidak ada suara ya guys ya? Oke, kita coba. Oke, nah di sini kita langsung aja pakai Arthur ya. Nah, ini sekitar 4,5 ya guys ya. Artinya masih sama sih 4,5 kemarin itu. Ini karena belum dipasangkan double XP ya. Ini kita akan coba pasangkan double XP sekitar 15 menit. Kayaknya ada aku nih. Mana? Gua cek dulu. Nah, double XP ku mana bang? Ini udah pakai ini sih. Kenapa bisa masih rendah ya? Oke, double XP ku udah ada guys. Udahlah. Cuma dapat sekitar 4,5B. kalau pakai double XP paling ya dapat
Ya enaknya di sini ya one hit sih, jadi bedanya sama kayak antar kan agak sedikit susah tuh, ya kan? Jadi kita harus Flambo baru skill 2 nya Arthur gitu kan. Nah di sini mah tinggal coba kayaknya aku nggak ada double XP ya, ada guys double XP gua nggak ada, cuma dapat 4,5. Ini tidak worth it ya, kukira dapat sekitar 6 sih, jadi kayak bisa kayak pakai double XP jadi totalnya sekitar 12 juta sih. Tapi ya ini masih sama ya guys ya, masih sama dan nggak ada perubahan, kita bilang masih sama. Kalau dibilang worth it untuk yang level mulai dari level awal lah gitu sampai 172 itu sekitar, kalau kalian rajin sih 2 hari 3 hari sih udah bisa 172 di main karakter itu. Kalian nggak ini ya, nggak pakai magic attack XP yang di Arthur, kalian cuma andalkan misalnya Guan Yu gitu bisa tembus guys. Kemarin tuh sempat udah pernah aku coba 3 hari juga sih guys. Ketabrak guys. Oke, kita akan pergi jauh dulu. Kita pergi jauh, pergi sini aja dah. Kita sini. Ini saya yakin banyak sih pakai orang-orang yang buat akun baru sih, maksudnya kayak karena event ini ya banyak diminatin sih, karena menurut aku sih karena satu kan bisa dapatin merchandise skin itu lebih gampang. Tapi aku nggak tahu nih, kita belum cek apa aja item-item yang ada di NPC ya guys ya. Coba kita akan coba pergi ke plaza sebentar. Biasanya NPC itu ada di plaza sih. Nah, kita tunggu, semoga aja di plaza sih. Jadi kayaknya di plaza. Nge-lag. Enggak ada di NPC ini ya. Enggak, NPC kemana nih? Wah, NPC kemana diletaknya tadi? Oke, kita tanya ya. Kayaknya biasa di sini sih.
Marketplace. Wow, di sini guys, kita dikasih tahu sama ketua guild ya. Ah, di sini dia NPC-nya. Oke, mulai ya guys ya. Seperti ini NPC-nya coba kita cari. Nah, ini guys NPC guys. Nah, di sini kita bisa lihat sama sih kayak tahun kemarin adanya asset set ini. Dan ada juga class change card ya kalau kalian mau ganti job dengan gratis. Dan tentunya yang saya bilang yaitu skin stone ya guys ya. Nah, di sini kalian perbanyak cari cari mana itunya? Dropnya mana, bos? Lah, mataku suwir. Penting kalian cari yaitu Acong World Event kupon ya guys ya. Nah, kalian kumpulkan. Nah, ini sama sih eventnya, sama kayak kemarin gitu. Tapi bedanya ada ini sih, dia tuh kayak nickel gitu. Tapi setnya bagus sih. Itu aja, sampai sini aja sih video yang bisa saya berikan. Kalau teman-teman mau dapat tiket itu kalian harus login sekitar 4 jam 5 jaman ya pas kalian dapat tiketnya. Nah, oke, sampai sini aja video yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di next video dan di next event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.